Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil full race MotoGP Inggris di kelas Moto2 yang digelar hari ini Minggu 6 Agustus 2023 beserta daftar klasemen terbaru Moto2 dan jadwal race MotoGP seri selanjutnya. Fermín Aldeguer keluar sebagai juara race MotoGP Inggris di kelas Moto2. Di urutan kedua ada Aaron Canet, di urutan ketiga ada Pedro Acosta. Di urutan keempat ada Joe Robert, finish di urutan kelima ada Manuel Gonzalez, finish di urutan keenam ada Barry Baltus. Finish di urutan ketujuh ada Sam Lewis, finish di urutan kedelapan ada Ai Ogura, finish di urutan kesembilan ada Sam Kyot Chandra. Finish di urutan ke-10 ada Tony Arbolino, finish di urutan ke-11 ada Calistino Vitti, finish di urutan ke-12 ada Jeremy Alcoba. Finish di urutan ke-13 ada Philip Salak, finish di urutan ke-14 ada Albert Arenas, finish di urutan ke-15 ada Darin Binder. Finish di urutan ke-16 ada Lukas Trofik, finish di urutan ke-17 ada Bobby Schneider, finish di urutan ke-18 ada Alex. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen Moto2 terbaru setelah seri MotoGP Inggris 2023. Jadwal MotoGP selanjutnya seri ke-10, MotoGP Austria yang akan digelar di sirkuit Red Bull pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Siapa rider Moto2 jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.